Oke, pemirsa Kelut Channel ya. Ini kita sedang berada di desa Patilaler ya. Tepatnya di rumahnya Bapak Yanto ya. Ini miniatur ya. Miniatur dari milik dari Bapak Yanto ya. Nah, ini Pak Yanto sedang memasang aki ya untuk menyalakan musiknya. Oke. Nah, ini Pak Yanto lagi menyiapkan sumber listrik aki. Nah, ini sudah nyala. Sudah nyala. Ini lampu dari miniatur ya. Ini hanya pakai sound kecil karena yang ditampilkan miniaturnya ya. Jadi berangkat jam 10 sampai jam 1 sih radio. Suara radio. Ini suara radio. Ya, Jepang. Dari sih manfaatnya di sini. Mini ya. Outdoor, untuk kawan-kawan yang ini betul-betul miniatur. Miniatur itu elf atau bus, mini bus, jet bus. Itu ya kelihatan miniatur ya, miniatur dari Pak Yanto yang ada di desa ini. Nah, ini sound sistemnya hanya kecil. Ini sedang mempersiapkan ya, sedang mempersiapkan mic atau salon ya, untuk nanti sedianya sebentar lagi mau cek sound ya. Ini salonnya pakai damel pintenan Pak niki salone. 10-an. Oh, pakai mix besar ini ya, 10 inci ya. Pakai mix 10 inci ya. Biasanya itu dimasukkan di dalam ya. Ini hanya mencoba cek soundnya saja ya. Oke. Sedang mempersiapkan audionya. Kita coba. DJ Sulit. Suaranya ya, walaupun hanya pakai speaker 10 in tapi sudah lumayan bisa menggelegar. Please. Nah, lumayan menggelegar ya. DJ sound check. Ini pakai anu ya, pakai Bluetooth ini. Jadi dari audionya itu pakai Bluetooth ya. Oke. Lumayan sudah bisa menggelegar ya. Lumayan menggelegar.
Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nggih. Paring asma sinten, Pak? Suprianto. Pak Suprianto ya. Gini, Pak, ini saya mau sedikit nanya-nanya soal miniatur punya Bapak. Ini beli atau buat sendiri, Pak? Oh, buat sendiri ya. Oh. Terus untuk bahan-bahannya dari apa saja, Pak? Ini dari kayu atau triplek? Dari triplek, hardboard, semacam hardboard itu ya. Oh. Terus ini buat sendiri termasuk ketingnya juga. Keting stiker. Anu. Keting saya terus saya pasang sendiri. Oh, keting terus dipasang sendiri ya. Pesan keting terus saya pasang sendiri. Ya. Terus ini banyak pertanyaan, Pak ya. Seumpama dari teman-teman miniatur ya, ini ingin membuat seperti milik Bapak ini, kira-kira ya, kira-kira menghabiskan biaya sekitar berapa? Sekitar 3,5. Sekitar 3,5 jutaan ya. Kalau untuk seperti ini itu belum termasuk sound systemnya atau belum sound systemnya. Terus terakhir, pertanyaan terakhir, misalkan ada teman-teman yang ingin membuat atau pemojawan ini kun dandosne ya, istilahnya dandosne tengin jenengan, itu bisa, Pak ya? Bisa. Terus untuk nomor yang bisa dihubungi nomor berapa, Pak? Nomornya 081 555 380 967. Oh ya, ya bagi teman-teman yang ingin membuat miniatur bisa menghubungi nomor itu tadi, Pak ya. Iya. Oke, Pak, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kecil-kecil tapi lumayan menggelegar. Ini pakai aki ya, pakai aki. Akinya ada di dalam. Amit ya, Mas. Miniatur kepunyaan dari Pak Yanto ya. Pintunya juga bisa dibuka. Lumayan menggelegar ya. Soalnya cuma kecil pakai aki. Ben. Yuk kita lihat dalamnya ya. Ini dalamnya ya, dalamnya dari miniatur. Nah, pintunya bisa dibuka. Nah, biasanya soundnya ditaruh di dalam. Soundnya biasanya ditaruh di dalam. Taruh di luar karena barusan dibersihkan ya. Nah, ini sound yang biasanya terpakai. Ada kipasnya kecil, kipas itu ya. Soundnya sederhana ya, tapi sudah bisa lumayan menggelegar ya, luar biasa ya, lumayan menggelegar soundnya.
Ini dalamnya, ini dalamnya seperti itu ya. Ini akhirnya taruh. Bisa dilihat ya, seperti inilah detail dari miniatur kepunyaan Pak Yanto yang ada di Dusun Patilaler di Sandeyeng, Kecamatan Ringin Rejo, Kabupaten Kediri. So, sistemnya hanya sederhana tapi sudah lumayan bisa menggelegar ya. Satu saja sudah lumayan suaranya ya. Nah, ini kondisinya seperti ini ya. Ini barusan dibersihkan sama yang pemiliknya ya. Biasanya untuk speakernya itu dimasukkan di dalam, karena barusan dibersihkan jadi ditaruh di luar ya.